وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. كثير الكريم تنجو كلام وعليكم أن لا تفضل مشكورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, sehat semua Allah kabul sehingga kita bisa berada di tempat yang berbahagia. Dan tak lupa pula selawat dan kirim salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang membawa kita dari alam jahiliyah sampai alam yang berilmu pengetahuan. Dan selawat dan tak lupa pula kepada para sahabat beliau yang bahu saya langkah demi mempertegakkan kalimat Tuhan, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kepada ulama-ulama yang tak ingin, ulama-ulama mutaakhir serta ulama-ulama yang abad yang berada di dunia ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami yang mewakili dari kelas 4H ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kami
yang beliau rela mengajarkan kami dalam susah duka maupun susah senang, sehingga kami yang berada di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mendapat akhlak, mengajarkan kami tentang akhlak, bagaimana menghargai seorang guru, seorang ibu, seorang ayah, dan serta bagaimana menghargai sesama teman-teman dan sahabat-sahabat. Oleh sebab itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah membimbing kami mulai kami kecil hingga kami sudah tumbuh seperti yang sekarang. Dengan tanpa guru, kami tidak punya apa-apa. Ada satu pepatah, "Kalau rabi la arafu rabi." Jikalau bukan karena guruku, maka aku tak kenal siapa guru. Oleh sebab itu, guru, prioritas guru di hadapan kita murid adalah sebagai raja. Sebagai raja, jadi kita harus memuliakan. Kita harus menjaga, merawat, serta membuat beliau menjadi bahagia. Bagaimanapun cara, sehingga beliau dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang sopan. Cukup sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abu yang telah menyampaikan kata-kata kemaafan untuk guru kita. Acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan. Sedikit kata-kata nasihat dari guru kita bersama untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di malam yang berbeda nyawa, perpisahan. Mana perpisahan yang kaya malamnya berarti perpisahan untuk analisis sendiri. Dan untuk perpisahannya untuk perpisahannya mana buah-buah balik dan untuk para perpisahan maksudnya analisis untuk sementara. Kalian biasa adanya ada nama perpisahan terasa menyedihkan. Ikut dalam semua kata-kata. Kalau memang pertemuan, kalau memang perpisahan itu terasa menyakitkan, kenapa harus ada pertemuan? Jadi yang perlu tuan pegah pak malam yang umum berada, pegah dalam tabu hadis. Hadis nafsa ustazahu ibadalahu Allah bi salasin halinya. Semantang yang menganggap remeh, menganggap enteng gurunya, maka li Allah Ta'ala akan lebih hebat gurunya. Makna mengenteng-entengkan guru
seakan-akan burunya berburu tanya. Ya biasa mendengarkannya nih. Ya merempok para uang. Ya biasa mendengar. Merempok ikan pun. Ya biasa mendengar. Maksudnya lagi kalau gurai tu, gurai daya. Kalau gurai tanya, ya biasa mereka pun. Merempok ikan pun sekadar nasapa. Yen. Gureh dah ya, tenang gureh. Tapi nyok gureh dah nyok. Ibu gureh dah nyok. Ibu merumpah kampung. Kasapa, ayu piu. Payah mungkin ayu piu. Piu, tanya piya ya. Tegalah piu, apa rumah kena yang ayu piu. Adik kan sekedar sapa, sapa mendeng. Mereka sapa mendeng ni, gureh dah ya. Kenapa gureh dah ya. Kan gureh semangat dah nyok. Jadi betul-betul boleh cawawa yang kali semua dan juga mana? Kena merupa-merupa layu-piyu layu-piyu balmu kena yang ada layu-piyu bak gede bak kaji iya oh kena yang orang jahat jadi baik sekedar sapa mendam ke mendam Kita pakai kita pada ibu.
tidak keluar kali kau kayu. Tapi dia tak kan? Terima kalau aku di mau terima akan di kau kaya. Ayo datang. Yang cara kemuliaan kau yang. Anak yang mula ambak ure. Anak yang mula usul dia tu ikut ure yang mula. Iban cik cara kemulangan yang gura yang hayu-hayu yang dengan pulang nak miyadu mulai roh yang kedua katnya tapi jauh je kalau kira-kira dia dengar apa yang kau pegang oleh gura yang mak murid tu yang tu cara kemulangan kau dengar kau boleh boleh ya cara kemulangan hayu tak tahan lah dia jauh ini berdebit anak lelaki dia keberangkat tu dia pulang pulang lagi. Perulah buat naji ke deh, kedua kelah lapan, ini orang kelah tujuh, kedua kelah lapan deh, kedua bat, kureh, talu kureh, keik kelah wakilnya lah. Kelah kureh. Kedua bat lah orang kureh, nak talu lah. Alih kelah padi, kedua-kedua, pokoknya hana deh, kerja kureh deh, jadi nak buat naji. Cuman kekuatnya, ketika aku mau jemput, yang pertama ino daya ana kredit olehian bak daya tu berdasar ide ya sampai umur dua karena daya ana na tol daya ana insyaallah ada insyaallah jadi yang keinginan tu berdasar nama abi gua kenal lo, tetapi kenal itu mukul dinan leh hanatro leh tu. Lo termasuk gua bagiannya wadai yana, tambah jeli kita biana. Terutama tengah malam oleh mana. Terutama kita biana hingga mau oleh malam lagi baca Quran itu dan berpuasaan. Jadi polis namanya sudah berangkat, berangkat long tu hulang pidinya. Ya semua tu jadi bataya nan dayahnya Abu Syamar Pali. Ayuh sih dari Abu Ya Jawan. Ya kena kita semua buat, tapi karena inan Pak Abi yang lagi di nan keras tu kerja berangkat gede. Lalu gede kerja cawo-cawo susah. Nah pernah guna jelek hana hana lewat hana yang berubah-berubah hana yang memang urung ayah nanda tapi berubah hana yang pakai ayah urung betul karena yang gure aku padahal hana yang tak ada yang gure tapi bahawa dia orang tanya hana yang lakedi hana yang lakedi ni nak hana yang lakedi ini buat dia habis dia buat duduk dasar ini sampai kejapnya sehingga duduk aku susah kan berat susah rencana kena mengkawin sampai oleh yang kena jadih dengan tuku winongnya duduk anaknya dek nalah hal-hal duduk-duduk duduk berorong yang lagi ma'ah dia buat habis dan kejap orang ya. Bolehnya baru aman, baru senang. Kalian, you know, I will be kalau di daerah kasihan. Jadi yang boleh buka yang ini, ada mudah rezeki, ya. Anak suci dan sempit. Kalau dia berubah berarti rezeki dan yang sempit. Beda-beda susah di kampung anak perempuan. Jadi memang nak perempuan susah sih. Jadi kadang kaya ada susah sih. Susah karena kaya ada kaya kaya susah. Karena kaya karena kaya. Kalian yang kedua bala yang kedua lembaga lelah Rasulullah. Ilmu yang kadang saja kadang ilmu hana makna kadang hina hana manfaat hana itu manfaat lewo memang hari itu tetapi hana yang ada kita lewo hana yang ada hukum lewo hana yang buat bagainya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.